Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mia Arisal Home Cooking. Di video kali ini saya akan membuat cookies coklat yang super renyah dan cuma 4 bahan. Yuk langsung kita buat dan simak videonya. 250 gram tepung terigu pro rendah, saya pakai merek kunci biru. Ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Puluh gram coklat bubuk, 2 aduk rata sampai semuanya tercampur. Setelah tercampur merata, ini disisihkan terlebih dahulu. 200 gram margarin cake and cookie, saya pakai merek Blue Band, untuk mereknya sesuaikan dengan selera masing-masing. 150 gram gula halus, saya pakai gula pasir lalu di blender. Kemudian ini di mixer selama 5 menit dengan speed paling tinggi sampai putih pucat. Setelah 5 menit di mixer, akan tampak putih pucat seperti ini, kemudian matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan bahan kering secara bertahap sambil diaduk-aduk. Untuk memudahkan, aduk rata menggunakan tangan dan pastikan tangan kita sudah bersih. Setelah tercampur merata, adonan siap untuk dicetak. Olesi loyang dengan margarin tipis-tipis, kemudian ambil adonan lalu bulatkan. Kemudian tekan menggunakan garpu, berat perbulatannya sekitar 10 gram, lalu beri choco chips di atasnya. Sambil nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Selanjutnya, panggang selama 25 menit api atas bawah dengan suhu 160 derajat Celcius. Setelah matang, keluarkan dari oven.
Nah, ini dia cookies coklatnya sudah jadi. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.